get to hear me now. Yo guys, welcome back with me. Ya, balik dari jeung urang ya kalau Sundanya ya. Iya. Ya udah guys. Jadi di video kali ini gue bakal main solo versus squad di map Vikendi guys ya. Soalnya kan kemarin kita udah main di Sanok, terus main di Miramar, terus gue main di Air Angel. Nah, sekarang map terakhir kita bakal main solo versus squad di Vikendi. Nah, ini map salju ini ya. Ini map sebenarnya malas juga gue main ini guys ya. Soalnya mapnya agak ribet, terus mata gue lebih agak kurang enak gitu, kurang nyaman mainnya di map Vikendi ini guys ya. Nope. Terus gue juga bakal nge-review map di Vikendi ini yang namanya Winery. Soalnya gue ada baca-baca komen kalian, katanya bang coba main di Vikendi review kota yang namanya Winery. Soalnya di situ katanya banyak flare gun gitu ya. Okay. Kita langsung aja ntar di dalam kita cek keasliannya ya, keoriginalan Winery ini ada apa enggak, bener atau enggak, nyata atau tidak, goib atau tidak ya. Jadi flare gunnya ada apa enggak ya, kita langsung aja lihat guys. Langsung ke videonya. Oke, kita langsung cekidot aja guys kalian guys. Winery ya, solo versus squad review plus kita bongkar-bongkar Winery. Edan, sombong amat. Oh, ada satu squad guys. Oke, kita kedatangan tamu ya. Sebenarnya siapa yang tamu ini? Gua apa dia nih? Ini orang-orang Thailand nih guys. Oke, kita berhasil bunuh dia ya. Tapi masih ada satu orang lagi harusnya. Kita minum dulu santai. Wow, saat ini orang ya. Guys.
rame banget ternyata ya Winery. Wah seru parah ini. Lu ada lagi. Wah gila banyak banget guys. Holy shit. Bang. Wah gila keren parah ini Winery. Wah kita dapat flare gun lagi kan. Oke kita dapat laser sight. Kita ambil kebutuhan kita dulu ya, bentar ya. Guys, serem banget gila. Winery berdarah coek. Dah, sombong banget Winery, jem. Emang apa sih enggak boleh? Gila. Seru banget sih. Gua baru ngerasain yang namanya turun banyak begini. Seru. Oke. Yuk kita udah kelar kayaknya urusan kita di apa namanya urusan kita di Winery ya. Jadi kita sekarang nyari kendaraan dulu deh. Wah ada orang. Oke Ilham style ya. Gila dibawain motor, dibawain lutan guys. Ini namanya Gojek motor. Iya. Aduh, si Ilham sial banget guys ya di sini ya. Thank you Ilham ya. Udah dikasih motor, dikasih kali 6. Uhuy. Baik banget si Ilham guys. Harus gua kasih kredit. Woi, terus. Gua jangan jadi Gojek motor juga ntar kualat gua. Guys, kita bakal berburu lagi sembari masuk safe zone ya. Ini tempat paling tinggi di Candy nih, Mount Crest nih. Tuh, tinggi banget nih guys. Waduh, gila hampir mati kita. Mati konyol kita. Woi, kok rame. Gila hampir jadi Gojek motor kita, boy. Wah, oh, pada di rumah ini, guys. Bisa nih kita harus isi darah dulu guys. Kita harus muterin dia sini guys. Soalnya susah dapet view nya Gak enak banget posisi kita. Posisi kita udah kalah banget nih sama. Loh, tapi kok dia perang sih? Dia pede banget lompatin gue ya. Wow. Wah ada suara step lagi guys di atas guys.
suara step lagi nih di atas nih. Oh iya benar. Oke ya kaleng ulta. Ternyata dia di sini. Untung kita pakai headset loh. Kalau enggak bahaya banget ya, guys. Gila nih Vikendi kenapa berdarah begini, guys? Baru pagi-pagi loh ini. Ini tadi yang dua orang ini salah banget, guys ya. Ini. Dia kan emang udah bener tadi mau ngapus gua, cuman salah banget gitu maksain lewat sini apa lompat di sini gitu. Itu udah paling nggak boleh banget, guys. Pamali ya, anggapannya pamali ya, paling nggak boleh dilakuin sama teman-teman gue, terutama subscriber gue. Kalian harus pinter nih, guys. Kalian ngepost orang tuh nggak boleh gitu, biar kata kalian menang jumlah ya, kalian nggak boleh ngelakuin itu, guys. Itu tuh fatalnya bukan luar biasa lagi, parah banget gitu. Emang apa sih nggak boleh? Oke, udah nice banget ini peperangan di Vikendi kita ya. Walaupun tadi kita hampir kualat jadi Gojek online juga ya. Ya wes lah, yang penting kita menang di peperangan nih. Anjay. Udah, kita langsung aja meluncur lagi nih. Wes lah. Santai bos. Kaget gue ternyata suara buat, guys. Aduh. Untung aja kan. Gila nih nasib gue naik motor kayaknya Gojek online juga nih, guys. Iya. Ayo kita lewatin es batu ya. Ya tadi temen-temen ya yang lagi yang pada nonton gua tadi, kalian tuh nggak boleh melakuin hal itu, guys ya. Jadi jangan sampai subscriber gua ntar ngelakuin hal itu tuh, itu nggak boleh tuh. Biarin aja tuh orang aja tuh yang ngelakuin kesalahan ya. Kita jangan sampai tuh. Eh, doi lompat-lompat aja di broken walls itu ya kan? Di broken wall. Gua nyebutnya broken wall. Di broken walls itu, guys. Pede banget dia lompatin gua gitu kan? Ya, jadi mau kalian gini loh, kalian kalau lagi naik lompatin itu nggak boleh, kenapa? Karena logika aja gitu, kalian lagi posisi lompat cat gitu kan, itu tuh nggak bisa nembak, guys gitu. Jadi kalian nggak bakal menang sama yang udah ready siap nembak duluan gitu. Maka tadi gue bisa menangin dengan mudah gitu, biar kata di dua orang yang lompat juga gue tetap bisa menangin gitu. Karena posisi dia mistake banget ya. Iya. Udah, yang penting teman-teman gua, subscriber gua tentunya jangan pada ngelakuin hal itu ya, guys ya. Oke. Okay. Oke lah, kita cari lagi nih penduduk Vikendi ya. Di mana ya? Gua bingung nih. Orang-orang ini demen turunnya di mana-mana aja sih. Astaga, gua hampir dibacotin kalian, player gun gak gua tembak-tembak. Boom. What the fuck was that? Aduh, guys, sorry ya, bukan sombong ya, cuman kalian udah lihat ya, crosshairnya ke atas, guys. Cuman gimana ya, guys? Barusan apa yang terjadi ya? Gue juga nggak tahu sih, guys. Sumpah, ya. Aduh, ya Allah. Sorry ya, tadi yang nembak bukan gua ya, sumpah. Tadi kayaknya dibajak, guys, handphone gua, guys ya. Jadi gua nggak tahu apa yang terjadi barusan. Wah, posisinya nggak bagus. Doi perang lagi di gudang sana, guys. Kita nggak boleh langsung nerekam gitu. Nice shot. Oke, kita udah dapat ya kill. Mayan nyampah ya. Iya. Waduh, ini ada dua step gini, guys, di dalam, guys. Oke, kita nyantai dulu lah, relax.
Oke. Gak, gue melihat sesuatu guys, sabar guys. AWM. Oke, kita. Wah, ada suara step guys. Wah, ini dia orang. Kita harus bersihin yang dalam sih. Oke, kita udah bersihin yang dalam guys. Soalnya yang dalam harus dibersihin dulu, soalnya nyusahin banget guys kalau sampai dia bokong kita ya. Nope. Oh, ini orangnya guys. Waduh. Nice. Huhu. Oke, fight lah, siapa lah nih ke? The best. Susah banget dibaca nih ke. Oke, kita dapat. Sisa dua guys, musuhnya guys, ternyata guys. Gila keseruan perang ini. Oke, kita minum dulu ya, santai ya, relax ya. Kita bisa dapetin 28 kill nih kalau kita berhasil bunuh 2 orang ini guys. Teman, gue nggak tahu nih orang-orang ini di mana nih. Masa ada di tempatnya si Bang Pen di atas ya? Gak mungkin ya kan? Hah? Kita cek, kita bersihin belakang ya biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Di tempat Bang Pen nggak mungkin ada lah ya. Ini gue ingat nih si Bang Pen ngerjain orang di situ nih guys. Ada mobil sih. Situ ada mobil. Oh, masa mesinnya betak 4 sih. Wah. Sungguh tidak nyata ini. Aneh ini, guys. Tetapi aneh nih, apa dia di terowongan yang bawah itu ya? Wah ini guys, wah di dalam rumah ini guys ternyata guys. Oke, kita minum dulu berarti ya. Udah kedengeran stepnya ternyata di dalam sini. Jadi kita bakal pakai red dot. Aduh, Iko nggak mati ya? Aduh, sayang banget guys. Peringkat 2 kita jadinya. Wah. Aduh, tabrakan gitu emang paling benci guys ya. Fight yang paling kita benci itu tabrakan gitu tuh. Aduh, sayang banget ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Kita gagal sih kan kali ini ternyata V Candy. Kita gagal 28 kill kayaknya nih azab si tukang Gojek online tadi ya. Iya. Ya udahlah enggak apa-apalah, sekian aja guys. Terima kasih. Berarti benar ya ini map
Vikendi, kalau kalian nih mau turun Winery itu recommended banget guys. Satu, lootannya enak jos. Karena dia tempatnya besar dan kalian bisa ngelut ke sana kemari, jadi banyak banget lootan jadinya. Terus yang kedua itu flare gunnya nyata guys ya. Jadi nggak cuman fake doang. Banyak yang komen cuman bilang, ini Vikendi, bang di Winery banyak flare gun. Nah udah gue buktiin nih, ternyata bener guys, flare gunnya banyak banget ya. Ya udahlah, walaupun tadi dapat satu doang, cuman tuh nanti kalau namanya flare gun itu random guys. Cuman yang jelas tuh gue baru turun Winery langsung dapat gitu. Nah kalau kalian misalnya beruntung, kalian bisa dapat dua gitu guys ya, flare gunnya ya. Ya udah guys, sekian aja video Vikendi kali ini. Semoga menghibur, semoga bermanfaat, semoga dapat ilmu yang bisa kalian ambil di konten gue kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe and jangan lupa bilang ke teman-teman kalian kalau ada kita di sini guys. Ya, ditunggu konten-konten gue berikutnya. Dadah.